Viral di media sosial video yang memperlihatkan seorang pencuri HP tengah beraksi di tempat wudhu sebuah masjid. Berdasarkan narasi yang dituliskan, kejadian itu terjadi di Masjid Agung Bangil, Kota Pasuruan, pada Selasa, 25 Juni 2023, kemarin. Terlihat pelaku seorang laki-laki yang mengenakan baju koko berwarna hitam berpura-pura meletakkan topinya di atas dinding pembatas. Ia kemudian hendak merogoh kantong jaket korban yang sebelumnya digantungkan di sebelahnya saat mengambil air wudhu. Korban sempat melihat gerak-gerik mencurigakan dari pelaku yang berpura-pura berdiri di antara dinding pembatas. Pelaku kemudian menjauh berpura-pura mengambil air wudhu di tempat lain. Tak lama kemudian, ia kembali mendekati jaket dan berhasil membawa kabur HP milik pelaku di kantong jaket tersebut. Kopi air ngelambirin, lho. Oh, gerai air di sini. Lho. Cuman jauh, anu ya. Ada anu. Hati-hati, iya. Ini daerah ini, gini. Lho, kok gini, lho. Tau rene wong iki. Pindah nang rono-rono iki.